Sindikat Musik Penghuni Bumi atau Simponi menggelar aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di lobi kantor KPK. Salah satu musisi dari film Jalanan ini memberikan dukungan kepada KPK dengan membawakan beberapa lagu anti korupsi yang dipersembahkan untuk KPK. Mereka mengajak masyarakat Indonesia untuk terus bersatu mendukung lembaga tersebut. Dengan membentangkan spanduk Save KPK dan Polri, massa menyatakan siap akan tetap mendukung dan siap pasang badan terkait opini yang menyatakan Jokowi telah ditinggal pendukungnya akibat konflik KPK-Polri. Diharapkan dengan dukungan dan keprihatinan dari masyarakat yang terus mengalir ini, polemik antar lembaga penegak hukum KPK-Polri segera tuntas. Selanjutnya agenda pemberantasan korupsi dan terciptanya pemerintah yang bersih bisa terwujud.